sudah sangat-sangat membaik sekali. Ini kan sudah beberapa tahun, terakhir kan 2019. Nanti sudah kita bikinkan DED untuk pembangunan hidran dan lain-lain. Jadi nanti kejadian di spot ini tidak akan terulang kembali ya. Saya mohon maaf sekali atas. Untuk mengetahui informasi perkembangan terkini dari kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho di lokasi. Selamat pagi, Widi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah api sudah padam? Ya, Widi dan saudara, selamat pagi. Kondisi pagi ini di Putri Cempo masih terlihat ada asap, terutama di bagian utara dan timur. Memang sejak saat malam tadi memang sejumlah titik api bermunculan di dua sektor tersebut. Di titik itu memang sangat sulit untuk dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran ataupun selang dari pemadam karena memang ada sungai di bawahnya dan tidak ada kendaraan yang bisa masuk ataupun menjangkau hingga ke titik tersebut. Sehingga diperlukan adanya penarikan selang yang cukup panjang, namun itu membutuhkan waktu dan salah satu solusi yang paling tepat adalah dengan cara memadamkan dari udara melalui helikopter waterbombing. Ini memang sudah direncanakan. Jika tidak ada halangan, hari ini atau besok, helikopter tersebut akan mulai beroperasi untuk melakukan pemadaman dari udara. Dan sampai saat ini pun petugas masih disiagakan di lokasi, berjaga-jaga apabila ada api muncul di titik-titik lain di Blok B, TPA Putri Cempo ini. Widi. Lalu, apakah sudah ada hasil penyelidikan sementara soal penyebab kebakaran, Widi? Maaf, bisa diulang, Widi. Dari hasil penyelidikan sementara, sudahkah ada penyebab kebakaran? Ya. Kalau dari penyelidikan memang kami masih mengacu pada wawancara pada hari pertama, yaitu karena cuaca panas. Karena memang lokasi di mana titik api pertama muncul itu sangat sulit untuk dijangkau manusia. Dalam artian siapapun yang beraktivitas di TPA Putri Cempo ini berada di puncak gunungan sampah dan cukup sulit untuk dilakukan aktivitas manusia di atas itu. Dan dugaan pertama memang karena cuaca panas yang memicu gas metan yang ada di dalam sampah. Karena yang terbakar ini sendiri adalah sampah lama, artinya sudah bertahun-tahun tertumpuk di situ, bukan sampah baru ataupun sampah-sampah yang dikumpulkan untuk PLTSA Putri Cempo, tapi sampah lama yang belum dimanfaatkan dan rencananya nanti memang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo ini. Dan sampai saat ini pun polisi juga masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab dari kebakaran ini. Namun dari kajian awal memang menyebutkan bahwa ini faktor cuaca yang mempengaruhi. Jadi. Oke. Lalu bagaimana dengan warga sekitar yang terdampak? Apakah ada dan apakah diungsikan, Widi? Ya, jika kita mengacu pada lokasi, memang yang paling terdampak justru di wilayah Kabupaten Karanganyar yang berada di sebelah utara dari TPA Putri Cempo. Ada desa dan pemukiman serta sekolah yang berjarak hanya 1,5 kilometer dari Putri Cempo dan kemarin sudah dicek oleh petugas dan beberapa terdampak terutama para balita yang kemudian diungsikan ke rumah saudara yang lebih aman. Dan untuk warga sekitar pun aktivitasnya masih berjalan normal walaupun terkadang terganggu oleh asap ataupun bau dari pembakaran yang ada di Putri Cempo ini. Ini. Ya. Baik, jadi kondisi masih ada titik api, akan dilakukan waterbombing menggunakan helikopter dan ada juga beberapa warga, terutama balita yang mulai terdampak. Terima kasih jurnalis Kompas TV dari Solo, Jawa Tengah.